Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat beserta jajarannya, yang saya hormati para peserta fun bike, fun walk dan senam zumba, yang saya hormati para pendukung daripada acara kita pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2019. Dapat kami sampaikan bahwa dasar daripada kegiatan ini yaitu surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat. Alhamdulillah pada hari ini, pagi hari yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan 3 kegiatan yaitu fun walk, fun bike dan senam zumba yang diselenggarakan secara kolaborasi antar berbagai insan perhubungan, dan ini leading sektornya adalah asuransi Jasa Raharja Putra. Pak Bambang tadi sudah menyampaikan sambutannya, saya tidak ingin berpanjang lebar karena waktu sudah semakin siang. Satu.